kita dapati kadar recycling kita semulanya tinggi kerana pertamanya rakyatnya itu telah merasakan ini tanggungjawab mereka untuk menjaga pertamanya sumber alam, environment, ya. Dan juga ini adalah cara untuk mengurangkan consumption sebab pembaziran begitu banyak dalam kehidupan moden kita ni. Buka saja tin minuman, nak minum coke, tin, nak minum air dalam mineral water. Jadi resources yang digunakan untuk untuk consumption ini, penggunaannya begitu mendadak ini. Jadi kena perlu ada kaedah-kaedah baru untuk mengurangkannya. Jadi kalau negara yang maju, rakyatnya telah sedang. Cuma negara yang membangun seperti Malaysia ni, kita masih belum lagi satu tahap yang kita boleh banggakan. Sekarang ini kadar kita semula kita lebih kurang 10-11%. Dan sekurang-kurangnya kita hendakkan dia naik kepada 22% pada tahun 2020. Dan ini cabaran yang besar kerana dia memerlukan ini anjakan minda bahawa bila kita recycle kita semula itu adalah satu peradaban yang baru, satu tindakan yang baru. Bukan senang juga bagi kita longgarkan semua dalam satu tong sampah, tapi kita tidak mandatorikan, tidak mewajibkan pengasingan. Jadi bila kita tak buat pengasingan botol plastik secara longgok sekali, satu proses lagi terpaksa dibuat di tempat pembuangan sampah. Dan ini menaikkan kos kerana concessionaire akan mengenakan kos itu kepada kerajaan. Jadi bila kos itu terlalu tinggi, kita rasakan lebih baik manusia, penduduk kita ni, isi rumah, mengasingkannya di punca. That's why kita katakan separation at source. Kalau kita buat dekat tempat pembuangan sampah, kosnya akan kembali kepada kerajaan kerana kita yang terpaksa membayar semua kos-kos ini. Tapi kalau dia buat di kawasan perumahan masing-masing, dalam rumah masing-masing, sekurang-kurangnya bila dah sampai dekat landfill itu ataupun tempat-tempat depo ini, dah ada plastik satu longgok, kertas satu longgok, kaca satu longgok. Jadi senang untuk kita melupuskan ini dan kos yang tidak begitu tinggi. Ini bila you keluarkan banyak, menjana lebih banyak sampah, you kena bayar lebih. Maknanya plastik tu itu masa depan, bukan sekarang. Bila kita dah sampai ke tahap yang masyarakat dah faham, kita akan sampai ke tahap mungkin kita perlu kata, okay, kalau isi rumah awak tu menjana lebih banyak sampah, you kena bayar lebih. Maknanya kita kena pastikan bahawa sampah tu semua dimasukkan dalam plastik bag yang khas yang kena beli dekat kedai. You tak letak dalam sampah tu, bakul sampah tu, tong sampah tu, tu plastik bag tu, dia tak kutip. Jadi tong sampah, the plastik tu dia kena beli mungkin RM2, RM3, RM1. Jadi lebih banyak dia menjana sampah kan, lebih banyak dia kena beli. Dia target kita ialah pada tahun 2020 kita dapat capai 22%. 22% daripada keseluruhan sampah itu dapat di-recycle kepada kita semula. 22% daripada sekarang lebih kurang 10-11%, double lah. Ya, daripada 10-11 hingga ke 22% pada tahun 2020, lebih kurang berapa 6 tahun dan sekarang 5 tahun dan sekarang. Kita kena ingat bahawa sebenarnya banyak dah kita buat. Bila kita ambil concession agreement, buat concession agreement itu kan, persewaan, federalisekan, itu pun satu cara, satu langkah pertama untuk kita mengurus sistem pajak. Kemudian kita gunakan sistem kutipan yang lebih teratur dengan KPI dan segalanya. Ini pun langkah kedua untuk mengurangkan pembaziran dan pengurusan yang lebih baik. Kemudian kita ambil 2+1. Kan mandatory 2+1. Nah sekarang kita langkah seterusnya, iaitu untuk memastikan dia wajib untuk separate. Kita tahu sekarang Malaysia ni statistik yang kita lihat ialah 30,000
30,000 per day. 30,000 ton kita orang Malaysia menjana sisa-sisa pepejal. 30,000 ton. Bayangkan banyaknya. See, kita nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia bahawa pelupusan sisa pepejal ini adalah tindakan terakhir. Ada banyak benda lah yang boleh kita buat sebelum itu. Contoh, kita kurangkan consumption. Kurangkan penggunaan. Kalau beli, kalau makan katalah selalunya banyak sangat lauk, tak habis. Then reduce. Kan? Small portion dan macam apa. Kemudian ada satu lagi yang dipanggil reduction. Itu reduction tadi. Ada lagi reuse. Sorry. Tadi reduction, kan? Pengurangan. Ada lagi satu reuse. Maknanya botol air itu janganlah buang, boleh guna untuk benda lain. Jadi semua ni boleh mengurangkan sampah yang kita jana. Reduce, reuse, recycle. That's what kita panggil 3R. Jadi yang recycle ni adalah tindakan yang ketiga yang kita buat. Tapi untuk kita memahami tanggungjawab kita, yang nombor satu, nombor dua tu lagi senang. Kalau kita tidak buat sesuatu sekarang, saya khawatir nanti bila kita dah terlalu maju, kita kaya dan sebagainya, bila kita negara maju, kita tak check balik consumption kita, maka banyak pembaziran yang berlaku. Pembaziran makanan dan sebagainya. Akhirnya ini tidak produktif untuk negara. Dan kos kita untuk melupuskannya pula makin bertambah. Sekarang ni 2 bilion. Kalau 2 bilion ringgit ni kita boleh kurangkan, katalah setengah. 2 bilion per setahun. Setahun. Ya, 2 bilion ringgit nak mengurus pembersihan dan juga kutipan sampah ni. Dia ada dua kan, pembersihan awam, menyapu, memotong rumput segala macam ni, dan juga kutipan-kutipan sampah ni. Jadi kalau kita boleh kurangkan kos katalah 500 ataupun 101 bilion lah. Bayangkan kita boleh buat satu universiti. Sekolah tambah berapa banyak kita boleh buat. Jadi tolong bantu saya untuk kurangkan kos mengurus sisa pepejal ini, supaya duit ini kita boleh gunakan untuk benda yang lain. Memang saya rasa ada resistance, bukan kerana mereka tak nak, tapi mungkin mereka tak faham apa tujuan kita. Kenapa kita buat, kenapa susah sangat, dia kata longgokkanlah. Nak kaca dekat situ, kertas dekat sini, dia tak faham. Bahawa setiap kali dilonggokkan, bayangkan 30,000 tan tadi itu tak diasingkan. Berapa ramai pekerja dan juga kosnya untuk mengasingkan di landfill. Tapi kalau semua buat di rumah, pada time dia sampai dekat tu dah senang lah. Itu saja. Tetapi adalah orang yang mengatakan, oh, kenapa susah sangat. Tapi ini adalah untuk masa depan. Landfill sekarang ni pun, yang kita punya tapak-tapak pelupusan sampah sekarang ni, kita menafikan kerana jumlah yang dimasukkan dalam itu makin lama makin banyak, dan kita akan kehilangan kawasan-kawasan ini. Dah buka yang baru, lepas tu nak buka landfill pula, semua tak nak dekat rumah dia. Jadi kita kena jauh dan jauh dari jauh, kan? Dan nak menghantar tu katalah 100 km daripada Bandar Kuala Lumpur. Bila kita hantar sampah tu 100 km, sebab yang dekat-dekat ni semua tak nak, semua bantah, maka kos akan naik, betul tak?